merakit peta situs penggalian. Geser bagian ini ke posisinya. Selesai. Ayo cari fosil dinosaurus. Ayo ketuk bebatuan untuk melihat apakah ada tulang di dalamnya. Itu dia. Ayo bersihkan semua temuan ini untuk menentukan apa yang telah kita temukan. Ayo gerakan kuas di sepanjang temuan untuk membersihkannya. Dan kini, ayo cuci temuan-temuan ini. Gerakan botol penyemprot di atas temuan untuk mencucinya. Siap. Ayo pergi ke penggalian. Ayo rakit sebuah truk. Ayo geser bagian ini ke posisi yang tepat. Hore. Pertama, ayo isi bahan bakar truk. Ayo masukkan pistol pengisi bahan bakar ke dalam tangki. Kemah dan siapkan peralatan penggalian kita. Ayo cuci truk. Ayo mulai menyabuni mesin. Kita melakukannya. Kita perlu merakit off-roader merah. Itu dia. Ayo isi bahan bakar off-roader merah. Selesai. Ayo lakukan penggalian. Ketuk kotak-kotak tanah untuk menemukan dinosaurus. Lanjutkan. Kita perlu mencuci off-roader merah. Lanjutkan. Kita perlu merakit derek. Hore. Pertama, ayo isi bahan bakar derek ini. Ayo muat tulang-tulang Tyrannosaurus yang telah dikemas dan bawa untuk diperiksa. Ayo cuci derek ini. Selesai. Ayo rakit kerangka Tyrannosaurus.
itu dia. Dan kini, ayo hidupkan si dinosaurus. Ayo ambil stylus dan gerakan di sepanjang layar untuk menjiplak garis luar dinosaurus. Ayo tutupi dinosaurus dengan layar lipat, lalu buka untuk menghidupkannya. Ini adalah Tyrannosaurus. Memiliki penglihatan yang sangat tajam, penciuman yang baik, dan gigi-gigi besar. Tinggi badan Tyrannosaurus adalah sekitar 5 meter, setinggi rumah 2 lantai. Tyrannosaurus adalah predator terbesar yang pernah ada di bumi. Belajar banyak tentang raja segala dinosaurus, Tyrannosaurus. Kita perlu merakit peta situs penggalian. Itu dia. Ayo cari fosil dinosaurus. Itu dia. Ayo bersihkan semua temuan ini untuk menentukan apa yang telah kita temukan. Ayo gerakan kuas di sepanjang temuan untuk membersihkannya. Ayo cuci temuan-temuan ini. Ayo gerakan botol penyemprot di atas temuan untuk mencucinya. Jangan berhenti. Kita telah menetapkan situs penggalian. Kita perlu merakit mobil bak terbuka mini. Kita melakukannya. Ayo isi bahan bakar mobil bak terbuka mini. Jangan berhenti. Ayo bor lapisan pertama dari bebatuan ini. Ayo cuci mobil bak terbuka mini. Lanjutkan. Ayo rakit off-roader besar. Selesai. Ayo isi bahan bakar off-roader besar. Jangan berhenti. Penggalian telur Triceratops. Selesai. Ayo cuci off-roader besar. Melakukannya.
Ayo rakit truk pickup. Itu dia. Ayo isi bahan bakar truk pickup. Teruskan kerja yang bagus. Ayo muat telur-telur triceratops dan kirimkan ke laboratorium. Kita perlu mencuci truk pickup. Itu dia. Ayo rakit telur triceratops. Kamu melakukan hal yang bagus. Dan kini, ayo hidupkan si dinosaurus. Ini adalah para triceratops. Triceratops adalah hewan pemakan tumbuhan. Mulut mereka lebih mirip paru burung beo daripada rahang hewan. Nama Triceratops memiliki arti wajah bertanduk tiga. Mereka menggunakan tanduk-tanduk ini untuk melindungi diri. Triceratops adalah hewan kawanan, jadi mereka saling peduli dan melindungi satu sama lain. Kita telah menghidupkan salah satu dinosaurus yang paling mudah dikenali, Triceratops.